Karena tumbal itu yang bisa membebaskan hanya dirimu sendiri, tapi mengalahkan hawa nafsumu. Kon dadi tumbal ya teko nafsumu, kon supaya bebas dadi tumbal ya kalah no nafsumu. Lah pengen ngono tho to sebenarnya wong urip iku. Mati Gus, ket biyen cok. Nanti ono tumbal iku gak mati. Kon gampang nengeri ngaji rasa yo gampang. Yang asli itu yo getaran kalbu tok ati dret iku wes. Jangan pikir guyon aku cerita nang YouTube wejang ndak. Sing tak wejangno kabeh perjalananku biyen. Bahwa apa yang saya jalani sing jarene iso ndelok iso ngene. Sakti dipacok wae terus iku ilmu. Iku dudu ilmu sakti. Saya enggak omong kosong. Sing tak critakno pengalamanku biyen sik sakti-saktine. Saiki aku wis gak sakti. Dinyonyok rokok ya saiki lara. Ngemut wesi panas, morop. Ya saiki panas. Karena aku menungso, nang dino menungso kena ngono gak panas. Nek biyen aku duduk menungso karena aku sakti iso mombol, kuat tobrok sepeda doer, guyu tok. Sing ditobrok duduk wonge demi te. Coba wong ya penceng. Gitu loh Pak, manusia itu lemah. Gak ada manusia yang sakti. Makanya sampai tak protoli, tak ceboli, tak binasano dewe. Mateni awakku dewe. Dengan cara itu kamu bisa bebas dari tumbal. Wes. Enak nah, ngomong. Tumbal hanya bisa satu, mematikan diri. Kalano tapi itu ojo ngongkon wong. Lah nek kon ngongkon wong akhirnya hidupmu ketergantungan koyok ngene iki. Sing iso bebasno hanya saya. Kon tengok-tengok to awakmu wis enak. Sampai kapan kula ngopi? Ya aku genti takon. Lah sampean sampai kapan njaluk urip? Cekat kondol tumbal. Lho nggih to? Lah nek kon njaluk tawasi masih gak rene wae nae mending awasi bojoku aku. Ambek wong sing ngopi-ngopi. Karena tumbal itu yang bisa membebaskan hanya dirimu sendiri, tapi mengalahkan hawa nafsumu. Kon dadi tumbal ya teko nafsumu. Kon supaya bebas dadi tumbal ya kalah no nafsumu. Lah pengen ngono tho to sebenarnya wong urip iku. Mati Gus, ket biyen cok. Nanti ono tumbal iku gak mati. Makanya aku biyen iku ya tumbal, makanya keluarga aku ono. Itu entek kabeh karek aku. Lan aku gak iso ngalano awan nafsu ku ambek ngalano tumbal-tumbal Jawa ya aku keseret. Entek wis. Wis mudeng ra. Enak karepe. Tumbal. Alhamdulillah ampun aja Gus, matur suwun. Gak tau ngopi, gak tau absen. Mari ngono ana sakulan mrene meret-meret ngene. Gus tambah parah lah matamu gak tau absen. Nggih Pak, ampun guyu Pak. Mboten nyindir niki. Karep kena wis maru, maru wis pun Gus, wis enak kok. Ana wuyuhan wong ndi ngono lho. Sampe lapo gak tau kontrol. Lah pun ece Gus masuk kontrol. Wis ece lapo mrene, gak gatel ya. Bareng kumat iki Gus, kumat maneh kok gak bongko pisan, tak kono ngono pisan.
gampang, Mas. Yang dinamakan ilmu kasunyatan itu ilmu yang pernah kamu jalani, sudah kamu lewati, sudah kamu tempa, baru kamu ceritakan. Ojo teori tok. Yang dinamakan belajar dari leluhur itu belajar dari pemenang. Lah pemenang itu bukan yang meninggal tapi yang muksa. Dan belajar mempelajarinya itu bukan dari ucapan-ucapan leluhur. Kok ngene harus gini, ritual gini, gini, gini. Enggak. Tadi leluhurmu yang muksa-muksa, para leluhur yang muksa, dia mencari wadah untuk siapa yang bisa nerima karmanya dia. Jiwa-jiwanya ini mencari wadah untuk melanjutkan karmanya dia. Nah, wis ana sing nerima karma dia, baru dia sempurna. Dan kamu melanjutkan karmanya dia. Wes. Duduk wonge crito ngene-ngene, duduk. Ana sing crito ngene-ngene, kon ngene kudu nyiapno ngene-ngene, iku demit. Tak omongi, iki duduk crito iku. Ake wong ngomong teori tok. Belajar teko sejarah, sejarah sing ndi? Memang sejarah itu dari yang pemenang. Lah pemenang ini bukan mati, tapi yang muksa. Kenapa dia muksa? Karena enggak ada turunannya yang bisa membawa. Enggak ono sing kuat. Mangkane digowo muksa sampai dia menemukan seseorang yang bisa menerima karmanya dia, melanjutkan perjalanan karmanya dia. Lah nek wis ana sing wis nerima baru sempurna wonge sing jiwa-jiwa pemuksa mau. Masih dhek topo ya njaluk petunjuk nang Gusti Allah. Sapa sing kuat membawa ini, punya ilmuku kasarane ngono iki. Njaluk petunjuk. Ki lho arek. Nah. Terus pemuksa situ topo pisan ndolek petunjuk ki lho arek lho mangkane iku akhirnya menjadi 1000 jiwa satu wadah. Duduk jiwa-jiwa pemuksa melok nang ada iki ayo duduk. Bateli. Jadi jiwa-jiwa yang muksa mencari satu wadah. Kenapa dibawa muksa? Karena turunannya enggak ada yang kuat membawa, bukan haknya. Lah nek wis iki jiwa-jiwa wis ngumpul nang satu raga, baru kamu melanjutkan karmanya orang-orang yang muksa tadi. Baru dia sempurna. Oh. Wis ana sing ganteni. Padha ambek wong mati. Wong berilmu biyen, nek ana sing diwarisi baru dhek mati, nek durung ana sing diwarisi gak mati. Wis paham ra? Wis gak jeru-jeru ya. Dadi aja percaya cangkeme wong belajar leluhur, belajar leluhur. Leluhur sing ndi? Lene jaman Majapahit, Semar Ngejawanta ganti jeneng Sabdo Palun Noyo Genggong. Lah nek kon ngikuti sajen-sajene jare teko leluhur-leluhur sing ndi? Emange jaman Majapahit Sabdo Palun sik urip iku kon celuk gak sajen. Wong dheke tugase ngomong penasehate raja, pembantune raja. Sing ngomong raja. Raja nangdir dikutno ae mbek Sabdo Palun. Kon celuk gak sajen. Jaman Majapahit. Aneh-aneh. Mas, nang film-film kok delok film. Mana aku lah ngomong Islam sama Jawa ndak bisa pisah. Ajarane Islam ya padha menuju titik nol sowong makrifat. Nang Jawa padha menuju titik sowong kekosongan. Lah nek wis kosong kan wis gak ketok apa-apa karena hanya dirimu dan Allah. Ana jin setan wateli.
Iku wis bersama wisan. Makanya jangan merendahkan adat Jawa. Ya nek ngomong aja pahit lu lantah, wong goblok. Majapahit gak lulu lantah, dia muksa, podo musnah dan muncul di alam selanjutnya. Sekarang sudah muncul. Nah, belajarlah kasunyatan, jangan hanya teori membaca buku sejarah. Emangnya sejarah itu harus benar. Kita ini pernah dijajah 350 tahun Belanda tok dorong lian-liane. Makanya belajar sama jiwa-jiwa leluhur yang muksa, ya pemenang. Lah ceritanya dia ya melalui karma yang kamu jalani, itu ceritanya, bukan diceritani. Nek kon kamu meditasi diceritani, itu gak diceritani, demi te sing cerita. Karena roh itu gak bisa dilihat dengan kasat mata, hanya bisa dirasakan. Saya paham memang. Melestarikan adat Jawa, budaya Jawa. Ku ya apa? Dilestarekno supaya gak punah. Ngumbah keris. Iku dirawat, cek gak krepes entek. Cara ngumbane ambek ACL wis. Engko jarene ambek kembang ambek iku sirik. Opone sing kon kaya kembang wesi kok gak njaluk kembang. Aku ambek ACL. Karat nilang tak kaya singer, wis awet. Njaluk apa? Minyak mesek kok jejek demi tiate njaluk minyak mesek. Kau enak, mendingan ya, apa ngenteni aku ngomel kayak mendingan, ya ini namanya ngobati. Undi, apa lo? Undi, karo, lo gak tau undi bu? Oh ala, padahal. Setelah tani ngopi, ya, pun monggo, suwon, ya. Monggo. Baris ngakek mania iya mania full ya mbak ya jalan tepuk elan ya ustadz ya otelu nih teko mana podo ambek ngaji rasa. Nah, kalau ngerti yang dimaksud ngaji rasa iku sing ya apa? Ngaji rasa itu kok wejangan cangkem iki bukan. Nah, wejangan cangkem iki dalil. Nah, kenapa aku dalil ambek ngaji rasa? Lah nek kon tak meneng-menengan tok kon tolak-tolak kok kebokopon. Iki meneng, tok iki apa? Iki apakno mari kokon mule. Ngaji rasa iku main rasa tok ambek ati. Oh, jenenge ngaji rasa. Gak perlu kagak dalil. Dalil-dalil hanya untuk hiburan cerita. Perjalanannya dulu pun langsung mawon curhat sini bukan tempat curhat apa BHL tanggal cukup sobi BHL itu apa sih melahirkan posisi melahirkan cukup sobi iki pira ulan
Oh ya wis arek mau mecotote. Lahir e. Ya, tak tunggalno metune lancar. Ya wis ati-ati. Nggih. Pun langsung. Tanpa nono mas, jaga dusel-dusel mas, sakno mas. Pun langsung aja. Pun nanti. Ya nanti. Sampai bingung arek. Mangan tak kei selingan aku ambek ceramah supaya apa sing cangkem iki gawe nyeritakno sejarah biyen sing kene gawe ngucuk atimu. Nggih, suwun. Kok gampang nengeri ngaji rasa yo gampang. Yang asli itu yo getaran kol buta ati dret iku wes. Pak dokter pasien ini sampean gak teko komen. Mana gak gampang sambung rasa itu. Ya podo nek kon nonton film ya, nonton film iki. Podo ampe jamane film wali-wali. Para wali diprotes karena klambine ireng. Nah, yang dibutuhkan bukan baju, sing penting iso nyambung rasa. Nah, percuma klambine apa nek gak iso nyambung rasa. Nah, iku. Wes, iku gampang jelas iki nggih. Sik gak mutung goblok. Iki yo roe nek aku durung mangan. Yang mangan. Ruwet kok mangan iki darien, Gus. Nanti gak perlu dalil ake-ake. Nanti ya dalilo kan dalilo wake koyo-koyo meyakinkan tapi nang kalbu gak melbu bah nang pikiran tok melbu. Wong nek wis iso tingkat ngaji rasa, wis gak mikir dunya wae. Lha temenan iki gak mung kosong. Ikhlase wis full. Full house. Saya gak omong kosong. Wis gak mikir dunya. Lha gak omong kosong, gak nyekel, gak gelem arek nyekel dhuwit. Wong nyekel dhuwit gak gelem. Urusan bojo, ngancani kon dodolan urusan bojo wis dolek dhewe teko warung. Duitnya kok dhuwit entekno. Entekno apa gak nyenengno wong. Wis saya gak omong kok. Tak ono wong-wong sing tumbal-tumbal iki. Mal ya korban syarat supaya rezeki lancar barokah sing iso barokah iku Gusti Allah. Lah kon supaya dibarokah ya kon nyambut gawe ya sing iso dibarokah iku Gusti Allah. Duduk kiai, duduk dukun syarat-syarat ngono iku. Kiai padha ambek ulama penggaweane iku dalil ceramah iku nek anten berkaromah menungso akeh sing sadar. Mangkane kula ngomong kiai ku karoma
ulama karoma nek ngekei syarat iku dukun sing gak mudeng ae. Makanya kenapa saya bilang kiai sama ulama itu karoma, dia kan tugasnya dakwah, ceramah. Lah ceramahnya, dakwahnya dia, itu karomanya dia. Nek nang Jawa sabdo pandito ratu. Ceramah saya iki metu kuping tengen, metu kuping kiwa. Iya. Iso nembuk ngroso. Kalau saya mengisini mau bujuk kakak. Berarti saya paham kenapa saya bilang kiai sama ulama itu berkaroma. Nah sing asli, ngerti maksudku? Iku kiai sing temen. Karomanya diliwatnya ceramahnya dia, dalilnya dia, itu doanya dia. Nuturi kon ngene iki iku wis padha ae. Karoma. Dituturi supaya kon cek sadar kena karomae, tenang, jiwamu tenang, hatimu tenang. Iku karoma. Tak duduhi kon sing karoma bener. Lah nek titik syarat banyu, titik syarat uyah, titik gula. Iku jangan masak. Wong Jawa biyen wejangan. Nah, nek wong Jawa biyen wejangan. Wejangan dadi ilmu. Karena ilmu itu pemahaman, pengertian dan pengetahuan. Makane wong nek dipejang cek paham, cek ngerti. Nek wis ngerti aja dilakoni sing salah-salah. Ya lu sakti-saktian sing ya apa? Dan kiai tidak mengenal sajen, ulama pun tidak mengenal sajen. Itu yang asli pak. Kiai ulama yang asli nggak kenal Joshua, dupo, minyak itu nggak kenal. Kecuali parfum, wangian. Kan ngunu toh, hari ini kan ngunu. Kanjeng Nabi senengane wangi-wangian. Sejati itu keringete wangi sebagai wangi-wanginya. Loh iya tau pak apa dibuka no keringete abrabe lu wangi tak buka air kelambiku ya rong minggu gak atus pak wangi apa enggak ya gak mampu paling ngapok gak toh. Perlu kayak wangi gak perlu ngomong-ngomong ini wangi. Bukti ini apa kayak saya tangan-tangan yang diambung-ambung sehingga saya ngerasa ada wangi itu irungnya iki. Mas, mas belajar sing teman kompong doki ini ngopi aku ambil belajar tapi ini harus isok harus paham ya jadi baleni ngelakoni hal-hal sing dilarang iki tauhid loh iki. Jangan gue ya jadi pikir ini Jawa gak no tauhid dan juga kejeron siap hari-hari lapo iku ya sun hati-hati ya. Ya, yeah, semoga hadapi.